Ini uh, tampil di depan kita bersama Bapak Dr. Setio Kuncoro SH SEMM MBA. Mohon diperkenankan kami manggilnya Bapak Ongki, eh, Pak, biar lebih uh, dekat kita. Uh, lahir di Temanggung, 30 Oktober 1965. Doktor lulusan Universitas 17 Agustus 1945 dengan disertasi berjudul The Influence of Confucius Ethics on Entrepreneurship, Business Ability, and Performance of Chinese Retail Mechanism in Surabaya. Sangat tepat sekali Bapak adalah founder of Confucius Study Fund. Kemudian pendirinya tahun 2020. Kemudian sebagai supporting and channeling motor listrik, gesit produk anak bangsa, juga mitra scooters. Ini scooters Pak ya? kemudian dosen kehormatan di berbagai perguruan tinggi yakni di S2 Pasar Sedana Agama Fakultas Usuludin UIN Universitas Islam Negeri Syar Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen kehormatan studi pembangunan ITS Surabaya, dan lain-lain ini banyak sekali sebenarnya yang ditampilkan dari panitia summary-nya. Menjadi narasumber dialog Global Peace Youth Interfaith Assembly World Peace Restoration of Life, kemudian mengikuti berbagai workshop Kementerian Agama RI, Forum Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Jatim, kemudian jadi penyuluh juga, non-PNS Kemenag Jatim, Leadership and Entrepreneur Leadership tahun 2021. Uh, sebenarnya masih banyak yang uh, kita bisa sampaikan, uh, yang kita tampilkan di saat ini adalah sesuai dengan ini. Uh, silakan Bapak Ongki uh, waktu dan kesempatan kami persilahkan Bapak Ongki menyampaikan materi estimasi plus minus 30 menit. Silakan Bapak. Salam kebajikan Witek Tong Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator khususnya Bapak Dr. Nyoman yang telah memberi kesempatan kami juga beberapa sahabat-sahabat eh, kami khususnya Uh, Dr. Ari Kamayati yang selama ini selalu kontak dengan saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Iksan, uh, Dr. Dia Sukarya, dan sebagainya. Saya langsung uh, membicarakan uh, makalah saya dalam bahasa Indonesia yang berjudul Konsep Ilmu dalam Agama Konghucu. Konghucu atau uh, lebih Kongucu. terkenal dengan... Atau... Lebih Sangat menghormati ilmu dan dalam kehidupannya selalu memberi toladan untuk selalu belajar, selalu belajar tidak pernah berhenti, learning to be human, belajar sampai akhir hayat, belajar merupakan proses kompleks yang melibatkan sebuah komitmen, usaha yang berkesinambungan dan pendekatan holistik. Konghucu mengatakan, belajar menjadi manusia tidak terjadi begitu saja. Proses tersebut melibatkan keputusan dan komitmen pribadi. Keyakinan diri dalam proses pembelajaran secara moral dan spiritual untuk menjadi manusia sebagai titik awal memulai hidup yang panjang menuju manusia seutuhnya. Yang kedua, Proses pembelajaran ini berkesenambungan. Proses tersebut tidak dipahami sebagai sebuah proyek atau program yang dapat mencapai kesempurnaan pada kurun waktu tertentu. Misalnya, kuliah kemudian di full sudah. Kongcu mengatakan proses pembelajaran menjadi manusia tidak pernah berakhir. Proses tersebut bersifat holistik. Belajar menjadi manusia bukan keterampilan profesi tertentu. Melainkan belajar menjadi manusia seutuhnya memerlukan sebuah transformasi kepribadian secara total dalam hal etika dan keragamannya. Apa yang dikatakan oleh Konghucu? Pada usia 15 tahun, sudah teguh semangat belajarku Usia 30 tahun, tegaklah pendirianku. Usia 40 tahun, tiada lagi keraguan dalam pikiran. Dan di usia 50 tahun, telah mengerti akan firman Tuhan. Usia 60 tahun, pendengaran telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Dan usia 70 tahun, aku telah dapat mengikuti hati dengan tidak Melanggar garis kebenaran, inilah proses pembelajaran dari remaja sampai kecil, dari kecil remaja sampai dia di akhir hayatnya. Bagi Konghucu, bahwa hidup itu harus menggali ilmu, sepengetahuan pengetahuan demi kemanusiaan, dan terus menyempurnakan diri melalui pembinaan diri. Jadi, dua aspek penting Konghucu adalah belajar ilmu pengetahuan dan penyempurnaan kepribadian. IT dan etika moral serta spiritual keagamaan tidak boleh dipisah-pisahkan. Dalam kitab ajaran besar, bab utama pasal 4 disebutkan, orang zaman dahulu yang hendak mengebilangkan kebajikan yang bercahaya itu, pada tiap umat manusia di dunia, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Konsep meneliti hakikat, tiap perkara adalah menjadi konsep daripada penelitian dan pengkajian. Sehingga Kongju sangat mendukung riset dalam segala aspek kehidupan. Dalam kitab ajaran besar, bab 5 pasal yang pertama, ditegaskan pengertian meneliti daripada hakikat tiap perkara. Adapun yang dinamai meluaskan pengetahuannya dengan meneliti hakikat tiap perkara itu ialah bila tiap bila kita hendak meluaskan pengetahuan, kita harus meneliti hukum li sembarang hal sampai sedalam-dalamnya. Dalam hal di atas dapat kita simpulkan bahwa Ajaran agama khusus sangat menghormati dan menuntut umatnya untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan belajar demi kebaikan dalam kehidupan. Ke kebaikan dalam kehidupan itu tidak lain adalah melakukan pembaharuan melalui perubahan-perubahan yang positif. Dalam kitab ajaran besar bab dua, pasal yang pertama dikatakan pada tempayan Raja Tang terukir kalimat. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya. Ini membawa arti bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari yang akan datang harus lebih baik dan lebih baik. Konsep pembaruan diri atau Ching Menjadi spirit dalam kehidupan, dan tentu saja mendorong kepada tindakan maju, khususnya masuk dalam manajemen modern. Bagaimana mengoreksi diri, menyempurnakan atau mengembangkan secara terus-menerus melalui penyempurnaan? Konghucu memberikan titik terang: bagaimana seorang itu harus memiliki jiwa suka bertanya dan meneliti. Ya, bertanya dan meneliti, Kongcu berkata. Adapun yang menyebabkan Raja Sun itu besar dan bijaksana ialah ia suka bertanya dan meneliti kata-kata yang sederhana sekalipun. Yang buruk disembunyikan dan yang baik diluaskan dengan mengambil kedua ujung tiap perkara dan menetapkannya tengahnya. Ia mengatur rakyat. Demikianlah sebabnya terkenal sebagai Raja Sun. Ketegasan Konghucu di atas tentunya mencerminkan bagaimana Konghucu mendorong setiap manusia untuk yang pertama, suka bertanya dan meneliti. Suka bertanya dan meneliti adalah cikal bakal dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu lahir karena manusia memiliki sifat ingin tahu. Keinginan manusia terhadap permasalahan di sekelilingnya dapat menjurus kepada keingintahuan ilmiah Misalnya, apakah bulan itu mengelilingi bumi, dan seterusnya. Dalam konteks di atas, Kongcu mendorong manusia untuk mengarah pada meneliti hakikatnya perkara melalui konsep bertanya dan meneliti. Yang kedua adalah ajas manfaat. Dalam proses pengembangan, ada kemanfaatan yang harus dipetik, yaitu mengambil nilai-nilai positif yang baik demi kemanusiaan, melalui anjurannya, yang buruk disembunyikan, dan yang baik diluaskan. Kemudian yang ketiga, Kongcu tertib akan kutipan. Ya, dari ayat di atas, Kongcu memberikan pelajaran bahwa dalam memberikan penjelasan selalu harus mengambil sumber dan mengutip sumber dengan benar. Dalam konteks di atas, Kongcu mengutip sekaligus mencontohkan model kepemimpinan Raja Sun yang bijaksana dengan bertanya dan meneliti. Kutipan-kutipan dengan tegas dicontohkan di atas bagaimana tulisan di tempayan Raja Tang, tempat mandi Raja yang ditulis kalimat, setiap hari harus memperbarui diri, yang kemudian dijadikan ajaran yang sangat luar biasa. Kedua, Kongcu mendorong lima bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, puisi dalam arti seni dan musik manusia terlibat dalam sebuah konteks budaya yang lebih luas dimensi ini diwujudkan dalam buku puisi Book of Poetry salah satu kitab klasik Konghucu puisi timbul dari interaksi dirinya dengan alam sekitar puisi menggambarkan emosi dan perasaan seseorang dalam bentuk ekspresi seni yang berkemanusiaan karena itu, kemampuan merespon dunia dalam bentuk puisi dianggap sangat penting bagi perkembangan diri seseorang, bahkan masyarakat dan bangsa. Yang kedua adalah ritual sebuah bingkai sekaligus transmisi bagi pedoman manusia dalam berinteraksi, bagaimana orang saling mengenal satu sama lainnya, bagaimana memberi penghormatan kepada orang lain bagaimana memberi senyum, bagaimana memberi hormat. Yang ketiga adalah bidang sejarah. Sejarah merupakan memori kolektif, pengetahuan tentang asal-muasal keberadaan kita. Memiliki perhatian pada sejarah berarti kita harus mengetahui dan peduli terhadap norma-norma dan ide-ide utama yang dianut oleh masyarakat banyak. Di mana kita menjadi bagian daripadanya, yang keempat, pandangan politik manusia diajarkan bagaimana mereka ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Seorang diharapkan turut serta dalam politik bila ia merupakan bagian daripadanya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk seni, makhluk sosial, dan makhluk sejarah, tetapi juga harus menjadi makhluk politik yang berpartisipasi secara push responsif, responsif dan bertanggung jawab dalam kepolitikan masyarakat. Yang kelima, pandangan kosmos secara ekologi dalam kitab Icing atau Yaking, di sana dikonsentrasikan masalah ekologi dalam arti lingkungan maupun spiritual. Seorang manusia tidak hanya ada dalam dunia orang lain secara atropologis di balik dunia manusia terdapat dunia yang lebih luas lagi karena itu manusia membutuhkan pandangan kosmos secara ekologis dari pelajaran ini tumbuh ilmu pengetahuan modern bahkan majunya dunia it salah satu contoh real pengaruh ajaran kongju dalam kehidupan modern adalah pertama melalui ajaran meneliti hakikatnya perkara dan menunjukkan kitab icing atau yaking di sanalah sebagai disiplin ilmu pengetahuan terapan tumbuh. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan psikologis seperti yang dirasakan oleh Carol Osborne, 100 nasihat kebijakan Nabi Gongcu tentang kehidupan bisnis. Ini adalah jalan setapak yang saya lalui selama 24 tahun katanya. Selama berpuluh-puluh tahun Membimbing saya yang konsisten di, di jalan spiritual adalah I Ching atau Kitab Yakin. Buku-kitab kebijaksanaan kuno yang ditulis lebih 3000 tahun sebelumnya. Buku ini punya pengaruh kuat sekali tentang bagaimana cara saya menjalankan bisnis dan karir, karir saya. Dalam perkembangan ajaran Konghucu, banyak memberi corak dalam ilmu pengetahuan di samping psikologis melalui konsultasi I Ching. Juga khususnya manajemen modern yang terkait dengan leadership dan entrepreneurial. Kedua, Kongcu Ju juga memberikan corak dalam bidang arsitektur modern melalui Feng Shui atau Hong Shui. Ketiga, Kongcu Ju juga memberikan corak dalam dunia manajemen strategis dan market marketing modern melalui muridnya Sun Tzu, Su, ahli strategi militer, yang kemudian banyak ide-idenya digunakan dalam menerapkan strategi bisnis modern ungkapan sunsu berperang 100 kali dan menang 100 kali bukan siasat yang paling baik menaklukkan tentara lawan dengan tiada berperang adalah siasat yang paling baik selanjutnya sunsu mengatakan jika ingin menang di dalam peperangan maka harus tahu kelemahan dan keunggulan kita serta mengetahui kelemahan dan keunggulan lawan ungkapannya secara persis dengan analisa daripada SWOT yang digunakan dalam dunia modern saat sekarang, yang keempat, melalui kitab Icing, juga muncul berbagai seni bela diri seperti Tai Chi dan juga ilmu kesehatan, khususnya akupunktur dan lain-lain. Kelima, sumbangsih dalam ilmu matematika, seperti ahli matematika dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz yang hidup pada tahun 1646 sampai 716 adalah penemu sistem binari dengan mengganti angka satu di tempat yao atau yang garis tak putus gua dan angka nol di tempat yao yin garis putus gua menjadi konsep angka binari. Nah, kemudian kesimpulannya, budaya kesimpulannya. kongsu telah menjadi bagian budaya global yang banyak memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak terhadap oh, oh, pengetahuan modern, Kongju juga memberikan corak etika moral secara universal demi peradaban manusia. demikianlah makalah yang bisa saya sampaikan. kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Witik Tong Dian.